Oke guys, kami lagi ada di Bundaran HI ya. Mau cobain naik anjungan yang viral itu guys. Aku temenin sama Agivi, adikku dan ibu Desan ya. Hui. Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Nala Dewi Official. Makasih ya sudah mengklik video ini. Masih di Bundaran HI nih guys, masih belum bosan kan melihat keindahan kota Jakarta dengan gedung-gedung ikonik pencakar langit yang lagi hits banget nih guys. Yuk guys, ikutin keseruan kami jalan-jalan di sekitaran Bundaran HI. Jangan di skip ya videonya dan tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk menuju Bundaran HI, kamu bisa naik kendaraan pribadi atau moda transportasi umum seperti Transjakarta ya guys. Nah, kalau kami biasanya naik motor dan parkir di belakang Plaza Indonesia. Namun, malam ini kami naik transportasi online dan turun di dekat halte Tosari karena sengaja ingin berjalan santai menikmati suasana malam yang indah ini, guys. Oh iya guys, kami juga mau ucapin terima kasih buat kamu yang selalu hadir memberikan supportnya pada channel ini. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan banyak rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Guys, kalian sadar gak sih bentuk revitalisasi halte Transjakarta, Tosari, dan Bundaran HI ini mirip kapal raksasa ya? Apalagi posisinya itu di sekitaran gedung-gedung pencakar langit atau skydeck, tentunya tambah menarik ya. Gandengan terus nih, kayak ABG. Dari bawah sini kita bisa melihat patung selamat datang yang dikelilingi air mancur cantik dan tentunya patung ini sangat terkenal ya sebagai simbol kota Jakarta yang makin mirip di luar negeri loh. Kita juga bisa melihat kesibukan kota Jakarta di malam hari guys. Untuk tata cara naik halte dan anjungan Bundaran HI, kami sudah merangkumnya di video sebelumnya ya guys. Nanti kami sertakan linknya di kolom komentar dan deskripsi. Nah guys, ini bentuk revitalisasi halte Transjakarta Bundaran HI ya, lebih panjang dan tentunya lebih ciamik guys. Untuk menuju anjungannya, kita harus menaiki tangga terlebih dahulu guys. Rencananya nanti akan ada lift dan eskalator ya, tapi belum jadi.
Halte TJ Bundaran HI ini ditutup sejak April 2022 untuk direvitalisasi atau diperbarui ya. Dan setelah 6 bulan pengerjaannya, sekarang sudah mulai diuji coba. Selama masa uji coba ini, jam operasinya dibatasi hanya sampai pukul 21.00 WIB saja guys. Guys, selama masa uji coba ini, pengunjung dibatasi hanya 20 orang saja ya dengan durasi 5 menit. Kalau kamu kurang puas, kamu bisa antri lagi di belakang. Keren ya, dari atas sini kita bisa melihat landscape yang luar biasa kece dan tentunya ikonik banget. Kita bisa lihat patung selamat datang yang berada di tengah-tengah gedung pencakar langit. Di antaranya ada Grand Indonesia, Hotel Indonesia, Plaza Indonesia, dan lainnya. Yakin nih, kalian gak tertarik kesini? Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa klik tombol like dan share ya. Nyalain juga lonceng gratisnya biar gak ketinggalan info seru lainnya. Karena kami akan update video seminggu dua kali, yakni Rabu pukul 16.00 dan Sabtu pukul 14.00 WIB. Oke guys, sekian dulu ya ulasan tentang Bundaran HI dan anjungan terbarunya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Ditunggu video-video kami selanjutnya ya. See you next time. Happy weekend and bye-bye.